Satri Pasundan, alhamdulillah penuh kan jasa suci. Bulan Aceh, Kang Aceh, Bulan Aceh, Kang Aceh. Atur nuwun Pak Aceh dengan Salira dan para kros penupaya. Saya mudah-mudahan upaya Bapak senjata ini berkenan dan kuat masyarakat selalu. Maju, sehingga saya meyakini di antara 10 kecamatan Kabupaten Garut Selawi adalah kecamatan yang akan menjadi kecamatan terpadu. Terpadu yang saya maksud, dia maju dari sisi perekonomian. Karena maksudnya kebijakan strategis terkait industri itu menjadi upaya strategis untuk mendorong human development yang menjadi persoalan itu saat ini. Dan at least bahwa dari seluruh kecamatan yang ada, ini prioriti wilayah. Tetapi dalam menggaider itu, harus ada penguatan kultur dan budaya yang menjadi penopang utama di wilayah Selawi. Sehingga yang saya maksud terpadu itu dari sisi kemajuan teknologi maupun industri diimbangi oleh budaya yang menjadi entitas pokok di daerah ini. Sehingga tadi ketika Pak Evan bilang ini Garut Kota Bambu atau katakanlah memang sentralnya di Selawi, saya sampaikan betul. Kami habis rapat di Kecamatan Selawi yang kebetulan pada kesempatan bulan Desember mau peresmian Bambu Credit Center di Kecamatan Selawi. Insya Allah pada tanggal 17 hingga 19 Desember 2021, berbagai kreatif masyarakat di sini, penampilan seni budaya, dan juga hal-hal yang bisa mengembangkan perekonomian. Terima kasih.